Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan dari tamyiz. Setelah kita membahas tentang pembagian daripada tamyiz, maka pada kesempatan kali ini fokus kita adalah tentang ketentuan-ketentuan dari tamyiz. Yang pertama adalah amil daripada tamyiz dzat itu adalah isim mubham. Kita ambil contoh seperti lafaz ishtaraitu ahada ansyara kitaban. Ishtaraitu membeli siapa saya? Ahada ansyara kepada 11 kitaban kitab. Lafadz kitaban ini adalah merupakan tamyiz yang i'rabnya adalah nasab, dan yang menasabkan daripada tamyiz ini adalah amilnya, yang dalam hal ini adalah lafadz ahada asyara. Jadi amil daripada tamyiz dzat ini adalah isim mubham, dan lafadz ahada asyara masuk di dalam kategori isim mubham, yaitu merupakan adat shorih. Kemudian ketentuan yang kedua, amil dari tamyiz jumlah itu adalah berupa kalimat fi'il atau kalimat yang menyerupainya. Contohnya seperti lafaz tasabbaba zaidun arokon. Tasabbaba mengalir zaitun, siapa Zaid? Apanya? Arokon, keringatnya. Lafaz arokon di sini kedudukannya sebagai tamyiz dan i'rabnya adalah nasab, dan yang menasabkan itu adalah fi'ilnya, yaitu lafaz tasabbaba. Contoh yang lain seperti lafaz wafajjaruna al-ardha uyunan. Wafajjarna, dan telah memancarkan siapa kami? Al-ardha kepada tanah. Tanah telah kami pancarkan. Apanya? Uyunan, mata airnya. Lafaz uyunan di sini adalah tamyiz dan i'rabnya nasab, dan amilnya adalah kalimat fi'il, yaitu lafaz wafajjarna. Selanjutnya contoh yang lain. Ana aktsaru minka ilman. Ana adapun saya, aktsaru ialah lebih banyak, minka dari kamu. Apanya? Ilman, ilmunya. Lafaz ilman ini adalah merupakan tamyiz yang i'rabnya nasab, sementara amilnya adalah syibhul fi'li, yaitu kalimat yang menyerupai fi'il, yang dalam hal ini adalah lafaz aktsaru yang berupa isim tafdil. Kemudian ketentuan yang ketiga, yaitu tamyiz ini tidak boleh mendahuluin amilnya. Jadi sekali lagi, tamyiz ini tidak boleh mendahuluin amilnya. Dengan ketentuan, manakala hal ini terjadi pada tamyiz dzat, di mana amil di dalam tamyiz dzat ini berupa isim mubham. Jadi, tamyiz tidak boleh mendahuluin amil yang berupa isim mubham. Contohnya seperti lafaz indi qasbatun ardhon. Indi ialah di sisiku, qasbatun adapun sejengkal, ardhon tanah. Lafaz ardhon ini adalah tamyiznya, sementara amilnya adalah merupakan isim mubham, yaitu lafaz qasbah. Di sini tamyiz tidak boleh mendahuluin amilnya, jadi tidak boleh dikatakan indi ardhon qasbah. Kemudian ketentuan yang kedua, tamyiz tidak boleh mendahuluin amilnya manakala amil berupa fi'il jamid.
Jadi manakala amilnya berupa fi'il jamid, maka tamyiz tidak boleh mendahuluinya. Contohnya seperti lafaz ma ahsanahu rajulan. Ma ahsanahu, alangkah bagusnya dia. Apanya? Rajulan, kelakiannya. Contoh yang lain seperti lafaz ni'ma Zaidun rojulan, sebaik-baik Zaid rojulan, kelaki-lakiannya. Kita perhatikan kedua contoh ini. Pada contoh yang pertama, lafadz rojulan ini adalah merupakan tamyiznya, sementara amilnya adalah lafadz ahsanahu yang merupakan fi'il jamid, yaitu fi'il ta'ajub. Di sini tamyiz tidak boleh didahulukan dari amilnya. Tidak boleh kita katakan ma rajulan ahsanahu. Hal tersebut adalah salah. Begitu juga dengan pada contoh yang kedua, ni'ma zaidun rajulan. Rajulan ini juga merupakan tamyiz karena memang amilnya adalah lafadz ni'ma yang merupakan fi'il jamid, maka di sini rajulan tidak boleh mendahuluinya. Tidak boleh dikatakan rajulan ni'ma zaidun. Itu salah. Ini adalah yang kedua. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah tamyiz ini boleh memisah antara amil dengan marfu'nya. Jadi, manakala amil tersebut memiliki isim marfu', karena mungkin isim marfu' di sana berupa fa'il daripada amil atau berupa naibul fa'il, maka tamyiz boleh memisah di antara keduanya. Contohnya seperti lafaz toba nafsan zaidun. Oba baik atau bagus, nafsan dirinya zaidun, siapa Zaid. Jadi aslinya adalah oba zaidun nafsan. Oba baik zaidun, siapa Zaid. Apanya? Nafsan dirinya. Selanjutnya, lafaz nafsan di sini diletakkan di tengah-tengah antara amil dan isim marfu'nya. Hal ini diperkenankan. Kemudian ketentuan yang keempat adalah tamyiz ini harus berupa isim shorih. Jadi tidak boleh tamyiz itu berupa jumlah atau syibhul jumlah. Hal ini tidak diperkenankan. Jadi manakala kita temukan susunan semacam ini, ja'a bakrun baka ibnuhu. Ja'a datang Bakrun, siapa Bakar. Baka menangis ibnuhu, siapa anaknya Bakar. Di sini lafaz baka ibnuhu adalah merupakan jumlah fi'liyah. Maka susunan jumlah ini tidak boleh dijadikan tamyiz daripada lafaz Bakrun. Karena memang tamyiz haruslah berupa isim shorih. Dalam susunan ini, lafaz baka ibnuhu adalah merupakan hal daripada lafaz Bakrun, bukan sebagai tamyiz. Jadi, ja'a datang Bakrun, siapa Bakar. Baka padahal menangis ibnuhu, siapa anaknya Bakar. Kemudian ketentuan yang kelima, tamyiz tidak boleh ta'addud, tidak boleh lebih dari satu. Kita ambil contoh seperti lafaz tasabbaba zaidun arokon lu'aban. Tasabbaba mengalir zaidun, siapa Zaid. Apanya yang mengalir? Arokon, keringatnya. Lu'aban, air liurnya. Dalam susunan ini terdapat dua tamyiz, yaitu lafaz arokon dan lafaz lu'aban yang merupakan tamyiz daripada lafaz zaidun. Jadi menjelaskan kesamaran yang ada pada jumlah sebelumnya. Tasabbaba zaidun, Zaid mengalir. Apanya? Lafaz arokon dan lafaz lu'aban dijadikan sebagai tamyiznya. Susunan ini adalah merupakan susunan salah. Karena di sini terdapat ta'addud tamyiz, yaitu tamyiz yang lebih dari satu. Berbeda dengan hal maupun na'at. Manakala na'at ataupun hal boleh terjadi ta'addud, yaitu lebih dari satu. Untuk tamyiz, ta'addud tidak diperkenankan. Kemudian ketentuan yang keenam adalah, pada dasarnya tamyiz ini haruslah berupa isim jamid.
Namun terkadang boleh pula berupa isim musytaq. Hal ini terjadi manakala tamyiz itu merupakan sifat atau na'at yang menggantikan dari man'utnya. Jadi sekali lagi, pada dasarnya tamyiz itu harus berupa isim jamid. Namun terkadang tamyiz boleh berupa isim musytaq manakala isim musytaqnya itu merupakan sifat atau na'at yang menggantikan posisi daripada man'utnya. Contohnya seperti lafaz marartu bi'ishrina rakiban. Marartu lewat siapa saya? Bi'ishrina bertemu dengan 20. 20 apa? Rakiban, orang yang mengendarai kendaraan. Di sini lafaz rakiban dijadikan sebagai tamyiz, padahal dia bukan merupakan isim jamid, namun dia merupakan isim musytaq. Hal ini diperkenankan karena memang posisi daripada lafaz rakiban ini sebagai na'at yang menempatin di tempat man'utnya. Jadi di sini terdapat lafaz yang dibuang yang merupakan man'ut daripada lafaz rakiban, yaitu lafaz rajulan. Jadi pada asalnya marartu bi ashrina rajulan rakiban. Marartu lewat siapa saya? Bi ashrina bertemu dengan 20. 20 apa? Rajulan, orang laki-laki, rakiban, yang mengendarai kendaraan. Kemudian lafaz rajulan di sini dibuang, maka na'atnya menempatin di posisi man'utnya. Kemudian ketentuan yang ketujuh, pada dasarnya tamyiz ini harus berupa isim nakirah. Namun kita juga dapat menjumpai tamyiz tersebut berupa isim ma'rifat. Dalam hal ini, tamyiz yang berupa isim ma'rifat secara lafaz harus ditakwil dengan isim nakirah. Contohnya seperti lafaz alima ahmadu ra'sahu. Alima sakit, ahmadu siapa Ahmad? Apanya? Ro'sahu, kepalanya. Di sini lafad ro'sahu adalah merupakan tamyiz daripada lafad alima ro'sahu. Sementara lafad ro'sahu ini adalah merupakan isim ma'rifat yang berupa idhofa. Hal ini harus ditakwil dengan isim nakiroh, yaitu lafad ro'san. Alima sakit, ahmadu siapa Ahmad? Ro'san, kepalanya. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran terdapat wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha wakam ahlakna, dan adapun betapa banyak ahlakna ialah telah membinasakan siapa kami, min qaryatin, dari penduduk negeri, batirot subur, apa itu qaryah, ma'isyataha, kehidupannya. Di sini kita perhatikan lafaz ma'isyataha, kedudukannya adalah merupakan tamyiz yang berupa isim ma'rifat. Di sini berupa susunan idhofah, sehingga dalam hal ini haruslah ditakwil dengan isim nakirah, yaitu ma'isyatan. Sehingga akan menjadi batirat ma'isyatan, batirat subur atau bersenang-senang siapa itu penduduk Korea, ma'isyatan, kehidupannya. Betapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang di dalam kehidupannya. Kemudian ketentuan yang ke-8 adalah di dalam tamyiz dzat antara tamyiz dengan adatnya ini tidak boleh dipisah. Jadi antara tamyiz dengan adat ini harus langsung bertemu, tidak boleh dipisah dengan kalimat yang lain, kecuali di dalam darurat syair. Contohnya seperti lafaz akhadtu 20 alal mimdhadah kitaban. Akhadtu, mengambil siapa saya? Ishrina, kepada 20. Alal minzodah, yang ada di atas meja. Apanya yang 20 itu?
kitaban kitabnya. Di dalam susunan ini terdapat tamyiz yaitu lafaz kitaban dan terdapat isim mubham yaitu lafaz isyrina yang merupakan amil daripada lafaz kitaban. Di sini antara tamyiz dan adatnya dipisah dengan kata-kata alal min bodah. Maka susunan ini dikatakan sebagai susunan yang salah. Karena seharusnya antara adat dengan tamyiznya itu tidak boleh dipisah. Jadi seharusnya akhadtu aishrina kitaban alal mintodah. Jadi langsung bertemu aishrina kitaban alal mintodah. Tidak dipisah dengan kalimat yang lain. Selanjutnya ketentuan yang ke-9 adalah jika di dalam tamyiz dzat adatnya ini berupa bilangan 11 hingga 19. Jadi ahada asyara hingga tis'ata asyara. Atau berupa lafad ishrina dan serupanya. Jadi bisa ishrun, talathun, arba'un, khomsun, dan lain sebagainya. Hingga lafad tis'un. Kemudian tamyiznya ini diberi na'at. Maka dalam hal ini na'at boleh berbentuk mufrad, boleh pula berupa jamak taksir. Jadi sekali lagi, di dalam tamyiz dzat apabila adatnya ini berupa bilangan 11 hingga 19, jadi ahada asyara hingga tis'ata asyara, atau berupa bilangan puluhan, isyrina atau isyruna, atau pula serupanya, jadi thalathuna, arba'una, khomsuna, hingga tis'una. Selanjutnya, tamyiznya ini diberi na'at, maka na'at daripada tamyiz ini boleh berbentuk mufrad, boleh berupa jamak taksir. Contohnya seperti lafad, ja'a thalathuna rojulan kariman atau kiroman. Ja'a datang thalathuna, siapa 30, apanya rojulan orang laki-laki, kariman yang mulia atau kiroman yang mulia. Kita perhatikan, di sini adalah merupakan susunan dari tamyiz dzat, di mana mumayyasnya yaitu kalimat yang dijelaskan adalah berupa isim mubham yaitu adat soreh yaitu lafadz thalathuna. Di sini adatnya berupa puluhan, yaitu lafadz thalathuna, 30. Sementara tamyiznya adalah berbentuk mufrad, yang mana tamyiz ini diberi na'at. Maka na'at daripada tamyiz ini boleh berbentuk mufrad, boleh pula berupa jamak taksir. Pada contoh yang pertama, rojulan kariman. Lafadz kariman di sini berbentuk mufrad, yang merupakan na'at mengikuti bentuk mufrad daripada lafadz rojulan. Jadi rojulan kariman. Sementara manakala na'atnya itu dibentuk jamak taksir, maka di sini mengikuti bentuk jamak daripada mumayyasnya yaitu lafadz thalathuna. Jadi sekalipun lafadz rojulan di sini bentuknya mufrad, namun maknanya adalah mengandung makna banyak, 30 orang laki-laki. Maka na'atnya pun boleh berbentuk jamak taksir. Jadi ketika berbentuk mufrad maka dia mengikuti lafadz dari rojulan, ketika dia berbentuk jamak taksir maka mengikuti makna daripada lafadz rojulan yang mengandung makna jamak. Demikian pula dalam hal ini antara na'at dengan tamyiznya itu boleh tidak sama di dalam hal jenisnya, yaitu dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Kita ambil contoh seperti lafadz indi arba'una dirhaman arabian atau arabiyatan. Indi ialah di sisiku, arbauna adapun 40. Apanya yang 40 ini? Dirhaman, dirhamnya arabian yang bangsa Arab. Jadi dirham Arab atau boleh juga dikatakan arabiyatan. Di sini kita perhatikan lafadz dirhaman adalah merupakan tamyiznya sementara adatnya berupa lafadz arbauna. Dalam susunan ini tamyiz diberi sifat
Maka sifat daripada tamyiz ini boleh tidak sama dalam segi jenisnya. Dalam susunan ini boleh dikatakan dirhaman arobian, boleh juga dirhaman arobiatan. Manakala dirhaman arobian, maka lafad arobian merupakan na'at yang mengikuti lafad daripada tamyiznya, yaitu berbentuk mufrad mudzakkar. Kemudian boleh juga menggunakan lafad arobiatan karena memang di sini mengikuti bentuk daripada makna lafad dirhaman yang berbentuk jamak ghairu akil. Dikatakan jamak karena memang maknanya adalah makna jamak, arba'una dirhaman, 40 dirham. Dikatakan ghairu akil karena memang lafad dirhaman termasuk dari kalimat yang tidak memiliki akal. Jadi boleh dirhaman arobian, boleh pula dirhaman arobiatan. Selanjutnya, manakala na'at di sini dibentuk jamak mudzakkar salim, maka dalam hal ini man'utnya bukanlah tamyiz melainkan adatnya. Contohnya seperti lafad indi ahada asyara atau arba'una rajulan salihun. Indi ialah di sisiku, ahada asyara adapun 11, atau menggunakan lafad arba'una adapun 40. Apanya? Rajulan, orang laki-laki. Salihuna, yang soleh siapa mereka? Di sini kita perhatikan, lafad rojulan adalah tamyiznya yang bentuknya adalah mufrad mudzakkar. Sementara na'atnya adalah lafad solihun yang bentuknya adalah merupakan jamak mudzakkar salim yang i'robnya adalah rofa. Maka lafad solihuna di sini adalah merupakan na'at daripada adatnya, yaitu na'at daripada lafad ahada asyara atau lafad arba'una, yang dalam hal ini kedudukannya sebagai mubtada yang dirofakkan. Jadi solihuna di sini bukanlah merupakan na'at daripada lafad rojulan, melainkan na'at daripada man'utnya yang berupa adat. Ini adalah beberapa ketentuan daripada tamyiz. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.